I'm a dime piece. I'm a rhyme. Kenalkan, namanya Karolin. Di tempat ini terlalu banyak cerita dan kenangan indah yang sulit untuk dilupakan. Dan di tempat ini pula awal kisah ini dimulai. Di jendela ini semuanya terlihat lebih jelas dan nyata, bayangan tentang kekasihnya. Di sini dia bebas melakukan apapun yang dia mau dan apapun yang dia suka. Dialah sosok laki-laki yang mengubah hidup Olin menjadi lebih indah dan berwarna. Namanya Maxim. Dia adalah sosok pria yang romantis, humoris, baik, dan sayang banget sama pacarnya. Namun, seiring berjalannya waktu, kisah cinta mereka yang awalnya baik-baik saja, semuanya berubah dengan seketika. Terkadang, orang yang gak saling mengenal pun bisa saling jatuh cinta dan bahagia. Aku selalu pengen jatuh cinta sama orang yang kasih aku begitu banyak kenangan sampai aku gak bisa ngelupain dia sama sekali. Gue gak pernah mikirin soal cinta. Karena menurut gue, cinta yang sempurna bakal datang tanpa harus kita rencanain. Mungkin jantungku satu-satunya yang tidak bekerja dengan cara berdetak, tapi berdebur seperti ombak, bergulung cepat dan lamban saat kamu ada di dekat aku. Aku sayang sama kamu. Sama kayak bintang yang gak akan pernah ninggalin langit. Kamu adalah karya terindah Tuhan yang selalu aku perjuangkan. Kita dipertemukan karena sebuah alasan. Alasan itu bernama cinta. Sampai kamu menghancurkan niat tanpa alasan. Aku gak ingin jatuh cinta. Karena jatuh cinta itu sakit. Kita berpikir kalau Tuhan selalu kasih kita orang yang salah. Tapi saat kita ngelakuin kesalahan, Tuhan pasti kasih kita orang yang benar. Karena Tuhan sayang sama kita. Kalau gue harus lepas dia demi kebahagiaan dia, gue rela kan? Di sini, di tempat dimana cinta dimulai, semua yang berawal dari 6 jam itu harus berakhir.